Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, perkenalkan channel baru saya ya. Channel di video kreatif ya. Kali ini saya akan memperbaiki televisi 21 in ya, Polytron ya. Kerusakannya yaitu ada suara tidak ada gambar. Oke, teman-teman, jangan lupa dukung saya ya di channel video kreatif. Jangan lupa subscribe-nya dan like-nya juga. Kalau ingin berlangganan, tekan lonceng sampai berbunyi. Oke, teman-teman, ini sudah saya bongkar, sudah saya bersihkan. Jangan lupa ya, di koas semua ya. Ini saya tidak punya vakumnya, jadi saya menggunakan koas aja. Room baru mulai ya, teman-teman ya. Ya, hanya segini keadaan saya ya, sampai bersih ya teman-teman ya. Kalau bisa sih, kalau pengen bersih memakai vakum ya, terserah vakum apa, penyedot lantai juga bisa, atau saya menggunakan ini ya, dibantu sama kipas angin ya, dibantu sama kipas angin supaya debu-debu yang terkuas supaya bisa keluar ya dari sela-selanya. Hati-hati dalam menguasnya, jangan terlalu gerasak-gerusuk ya, santai saja. Ini udah patah kayaknya, kena panas. Oke lah, nggak ada masalah ini. Nanti bisa saya betulkan kalau TV-nya udah menyala. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Oke, teman-teman. Televisi ini sudah lama baru kebuka ya, sudah lama baru kebuka soalnya masih banyak apa namanya debu-debunya ya. Ini 21 in slim ya, Polytron katanya tidak ada apa namanya, ada suara tidak ada gambar. Oke, lanjut. Nah, ini sudah bersih ya, udah saya kuas tadi ya, seperti. Dan di sini biasanya pangkal kerusakannya IC vertikal. Nah, tapi saya cek-cek semua, kita bongkar dulu. Tadi sudah saya cek, apa namanya, di sini saya ukur ada ya, sudah. Dan semua saya cek juga, tegangan ada, dan saya telah mengganti yaitu sebuah elko ya, elko yang besarnya 22 UF 250 volt dan
160 sama 47 UF ya, 160 volt. Dan saya ganti juga ini apa namanya trimpot ya, trimpot jadi kadang rendah kadang full. Ini sudah saya bersihkan juga, tadinya kotor banget ya, banyak debu. Oke teman-teman, jangan lupa ya teman-teman, ini trimpot harus putarannya asalnya ya. Di situ ada namanya apa ya, lumayan. Ini elponnya yang 160 volt dan ini 22 UF dan ini 160 volt. Jangan lupa ganti ya teman-teman ya, biasanya mentoknya di situ, bukan mentok berkurang. Dan trimpot juga harus pas ya, pas bawaannya di situ. Dan jangan lupa diukur semua ya, tegangan-tegangannya mungkin ada yang tekor, ada yang kurang, ada yang short. Tapi kalau kayak gini sih nggak ada yang short ya teman-teman. Oke teman-teman, kita tes saja ya, kita tes saja. Oke teman-teman, ini hasilnya ya, gambarnya lumayan jernih ya teman-teman. Kayak gini gambarnya. Oke saya tekan, tadinya gelombang ini agak sedikit error ya, jadi sudah saya penggantian switch-switchnya semuanya. Oke teman-teman, sampai sekian dulu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.